Beredar video kecelakaan yang memperlihatkan sebuah mobil mengalami remblong di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Belum diketahui kapan kejadian itu terjadi. Video yang dihimpun dari akun Instagram dashcam_owners_Indonesia, melalui rekaman dashcam pengendara mobil tersebut, memperlihatkan detik-detik mobil mengalami remblong meluncur ke bawah jurang. Menurut informasi yang didapat, diduga pengendara mobil tersebut sengaja mematikan mesinnya dan lupa menarik rem tangan. Akhirnya mobil pun meluncur ke bawah hingga memasuki perkebunan. Hingga video ini dibuat, belum diketahui kondisi pengemudi yang berada di dalam mobil tersebut dari pihak terkait. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!